Halo, assalamualaikum semua. Apa kabar, Mr. Judy? Harap semua sehat walafiat. Oke, dan Mr. Judy nak ucapkan selamat Hari Raya Aidil Adha kepada semua seluruh rakyat Malaysia yang beragama Islam. Oke, untuk hari ini, video hari ini Mr. Judy nak kongsi sedikit dengan follower dan peminat cara nak berkaitan dengan balon, cara untuk buat pemilihan balon mana yang sesuai untuk buat nak bentuk sesuatu bentuk tu. Okey, balon ni ada beberapa jenis. Okey, ada yang jenis panjang, ada yang jenis pendek, tebal, nipis, dan ada yang jenis besar dan juga kecil. Okey, Mr. Jody punya panjang, tebal dan besar. Okay. Untuk pemilihan, untuk pilih balon mana yang sesuai, ikut kesesuaian diri kita. Ha, kalau Mr. Jody jenis selesa gunakan balon yang besar, tebal dan panjang. Mudah untuk bentuk. Okey, untuk hari ini Mr. Jody nak buat satu, nak buat beberapa bentuk yang bagi Mr. Jody iaitu basic. Okey. Sebelum ni dah buat pedang, bunga dan beberapa haiwan. Untuk hari ni Mr. Jody nak buat pedang, pistol dan juga rama-rama. Okey, sekarang ni kita buat pedang. Okey. Jenis lain tapi pedang juga. Okey. First kali pam kita. Okey. Baju tak berapa cekam. Okey. Sekarang ni kita buat bulat. Satu, dua, tiga, ikut nak buat berapa bulat pun boleh. Dua. Dan lagi belakang ni nak kena jaga untuk kita supaya tidak cekam. Okey. Satu. Tujuh. Tak, ada tujuh. Tiga. Okey. Selanjutnya kita buat, pastikan satu. Okey, jarak dia. Okey, satu. Satu bulat. Dua bulat. Tiga. Dan pedang. Seterusnya Mr. Jody nak buat, nak tunjuk cara nak buat pistol. Ha, menggunakan satu balon sahaja. Pistol yang simple dan mudah untuk kita buat. Okey.
Ni bentuk-bentuk yang basic yang selalu kanak-kanak minta. Kanak-kanak suka. Okay. First. Satu. Okay. Okay, dua. Okay. Buat satu bulat kecil. Rapatkan. Bulat ni kita tarik dan kecil. Okay. Dia jadi simple. Okay. So, tekan. Ketiga. Yang ni. Empat. Dan dia kedua. Okay. Dan kecil. Okay. Dengan. Okay. Jadi macam tu. Dan sama macam itu pedang. Letakkan lubang tu. Masukkan yang ujung ni. Kita masukkan dalam lubang yang kita letakkan tadi. Lepas tu tarik. Kalau Mr. Judy buat, Mr. Judy akan suruh kanak-kanak tarik bagi dia orang happy sikit. Kita buat-buatlah ketat. Payah untuk dia tarik. Nampak? Dah jadi. Betul yang sangat simple. Okay, pistol. Okay, bentuk yang terakhir Mr. Jody akan buat menggunakan dua balon, iaitu butterfly. Yeah. Satu balon. Kepit dulu, kepit. Kepit nanti jatuh, pecah. Yang kedua, balon yang kedua kita pam. Mesti kena sama, sama panjang dengan yang ni. Okay, kalau tak sama tu, takat pendek sikit kan, panjang sikit tu, tu biasa. Tak laka-laka bukan badut lah. Okay, sama eh. Okay, kena bagi sama sikit lagi. Okay, bagi atuk kejap. Okay. Yang ni, kecil juga. Kalau takat ada cacat sikit tu, jalah. Besar lah tu. Okay. Sama eh. Sama. Gabungkan. Dua balon. Dan pusing. Bulat kecil saja. Wah. Okay. Lepas tu, doublekan. Bongkokkan dia. Pusing. Dua kali pusing, tiga kali pusing pun tak apa lah. Kalau banyak-banyak pusing nanti dia belum jadi putus pula. Yang ketiga. Besar sikit pada yang first second kita buat tadi yang bentuk tu. Okay. Buat Mr. Judy pun lama tak buat ni. Okay. Jadi dah ramai-ramai. Satu yang lebih ni tekan ni. Buat dia punya sesungut.
Nah, ya ini gini. Lama-lama mata panjang, kalau mata pendek itu tepang lah, lebih pendek. Nah, ini sesungguhnya. Oke, jadi oke. Comel, comel, comel kan? Cantik kan? Nah, kalau nak tambah batang pun boleh bawa ni. Tambahkan batang sebagai pemegang dia. Oke, sekian saja. Tiga bentuk yang sangat basic. Boleh buat dekat rumah. Beli belon dekat kedua dua ringgit. Buat dekat anak-anak. Bagi happy. Okay, kadang-kadang hari Sabtu buat ehad. Boleh. Cuba dekat rumah. Okay, terima kasih pada semua follower dan para YouTuber yang support channel Mr. Jody. Dan pada follower, jangan lupa like, komen, subscribe. Tekan subscribe, ada butang loceng. Kongsi, share. InsyaAllah, benda ni bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat. Okay. Sekian saja dari Mr. Jody. Jumpa lagi di video akan datang. Okay, bye-bye. Ta-da!